Halo sahabat buru semua, kembali lagi di YouTube-pedia kami Parho Jakarta. Kali ini kita berada di Cilandak Futsal Jakarta Selatan dalam acara Kompetisi Futsal Tripartit 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, BNI, BSI, dan lain-lain. Kompetisi futsal ini diikuti oleh 19 tim peserta, yaitu dari unsur Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, Apindo dan Kadin, Konfederasi Serikat Buruh Serikat Pekerja, dan juga media massa. Acara ini berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai hari Minggu 13 Juni 2021 hingga Selasa 15 Juni 2021 dan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Dr. Hajah Ida Fauzia MSc. Mau tahu keseruannya? Subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya berada di lingkungan Cilandak Town Square, di mana hari ini Kementerian Tenagakerja akan melaksanakan pertandingan persahabatan futsal yang akan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Tenagakerja, BPJS, Apindo, dan perwakilan 16 Konfederasi Serikat Buruh yang telah diundang. Kami sangat mengapresiasi Kementerian Tenagakerja yang telah merancang acara ini di masa pandemi. Tentu saja kita tidak melupakan protokol kesehatan.
rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ta'min. Hamdika fi al-'amali wa ika fi al-masida. Ya rabbana arhamna kama yanbaghi li jalali wasmika al-karim wa 'azimi sulthani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada BP Jamsostek yang berkenan menyediakan hadiah ini. Jadi tepuk tangan buat BP Jamsostek. Juara 2 biaya pembinaan sebesar 25 juta rupiah. Juara 3 biaya pembinaan sebesar 15 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Seluruh peserta kompetisi futsal Tripartit 2021 yang saya cintai, saya banggakan. BPJS Ketenagakerjaan itu tempat bertemunya pengusaha, pekerja dan pemerintah. Jadi buku tadi sama hanya mengarahkan kepada saya, arahkan juga kepada BPJS Ketenagakerjaan agar kita sama-sama untuk bisa meneruskan kegiatan ini di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih dukungannya dari BPJS Ketenagakerjaan, dari BNI, dari PT Freeport dan Bank Syariah Indonesia. Saya kira kalau pelaksanaan futsal kita laksanakan di daerah-daerah, kita ajak teman-teman pengusaha untuk sama-sama menjadikan kompetisi seperti ini sebagai sarana yang efektif ketemunya antara teman-teman pekerja dan buruh. Selamat mengikuti kompetisi futsal Tripartit 2021. Semoga niat baik kita sehat, terbangun kebersamaan dan sama-sama recover together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pemerintah, habis pegang apapun harus cuci tangan. Jadi nanti kalau misal kemenaker lawan Apindo, ya Bapak pegang kemenaker, habis itu harus cuci tangan, ya. Oke. Ya, dan nanti bola akan diserahkan ke Darius, ya. Setelah ditandatangani, bola akan diserahkan ke Darius, ya. Baik. Kemudian Darius akan memberikan ke Ibu Menteri, ya. Waduh. Memang kalau orang ganteng, kerjaan lebih ringan ya. Siap ibu. Orang ganteng itu 50% harus hidup anda terasa ya. Pegang bola. Just like a waving flag, so wave your flag, now wave.
aman kita tidak aman, kita tetap positif. Harap-harap kita selamatkan Jeffrey. Ini ada kebijakan dari aman nanti memainkan atau tidak memainkan, kita tetap positif. Menang, menang kita pertama. Ya, nggak ada menang si A, si B, nggak ada. Persi muda Medan Jakarta. Your friend.